Thumbs up. Ini mobil biarin aja parkir di sini, aman aja. Ya. Itu gymnya siapa? Ini mata terus menatap. Lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di Edu Town. Rencananya itu gue pengen setting mobil. Sebenarnya bukan mau balapan lagi sih, tapi kayak... Wait, Om Sob! Wih, ada Om Andri. Gue jadi kepikiran nih. Om, parkir dulu aja. Iya. Am, parkirnya di situ, Am. Om, parkir situ Om, yang aman Om. Ya. Am, arahin Om. Am, arahin Om. Di situ Om. Ya. Konnya Am, konnya minggirin Om. Konnya minggirin. Ayo Om, silakan Om, silakan Om. Ayo Om, silakan, silakan. Parkir dulu Om, parkir dulu Om. Yuk kita samperin dia. Wah, pas banget nih. Gue tadinya mau nyeting-nyeting doang. Taunya Om Andri datang bawa Jimny-nya dia, lihat tuh. Jimny-nya sama kayak Obri kuning. Gimana, Srit? Hah? Lu masih punya challenge gak? Ada. Ada ya? Wih, gila. Keren nih mobilnya. Mau gak lu? Mau. Lucu kali ya kalau cewek. Wih, lucu banget. Beliin gua satu, Mas. Sini dong. Sini. Kalau ngomong. Aduh. Kalau ngomong. Beliin gua satu, Mas. Suka enteng. Emang berapa? Mobil ini berapaan? Ini. Murah. Bahannya mah paling cuma 20-30 juta. Modif yang mahal. Serius? Coba tanya aja nanti bahannya berapa? Sampai 300 juta kayaknya. Hah? 300 bahan? Apa modifannya? Ya, kayak begini, ini jadi kayak begini bisa 300-400 juta. Mending gue beli Jazz ya? Emang udah bisa nyetir? Kayaknya. Halo Om Sob, waduh long time no see Om Sob. Dari jauh kuning-kuning, waduh. Kuning-kuning ternyata sama ya. Untung gak ngambang nih kuning. Cakep ya Om Sob ya. Ayalah. Om, gimana kabar Om? Alhamdulillah. Ini Jimny apa Om? Ini Sierra, Sierra tahun 84. Oh, Sierra tuh temannya si Eta. Nah, bener ya? Bener. Nah, si Eta itu. Om, lu udah lama kan? Kita udah lama ketemu, kenal bareng. Bener. Tapi lu belum pernah naik mobil sama gua, Om. Bener ya. Gua pernah naik lu, Jimny sekali. Bener. Lu belum pernah. Gimana kalau sekarang lu naik Obri, Om? Pengen banget kita gua. Kita jalan-jalan sore. Pengen banget gua. Ini mobil biarin aja parkir di sini, aman aja. Ya. Aman. Enggak apa-apa nih gua ikut lu. Enggak apa-apa, oh. Ayo. Oke. Enggak apa-apa, siap. Ayo. Siap, yuk, kita jalan yuk. Nah, oke boy, sekarang gua udah di mobil sama Om Andri. Om, ngeri sedap gua nih. Om, tapi nggak ada riwayat jantung kan? Oh, insya Allah nggak. Insya Allah nggak ya, aman ya? Ah, nggak. Aman. Aman. Asma nggak ada ya? Nggak ada. Itu gua tua doang. Kalau sehat sih, alhamdulillah. Oke, casingnya doang tua ya? Doang. Dalemannya mah masih muda, wah. Boy. Sama Brio masih mudaan gua. Ngeri banget ini. Oke lah, kalau emang oke, seperti siap. Itu, Om. Biasanya gua kalau jalan-jalan sore itu ada challenge-nya. Nah. Challenge-nya itu Astrid. Ya, yes, itu dia. Nah, coba kasih tahu sama Om Andri. Itu punya duit di sini, Om. Nanti Om keluarin ini dari bawah udah dibolongin nih. Pakai ini. Keluarin. Oke, 500 aja, Om. 500 apa uangnya? Gimana cara ngeluarin? Nanti dong, nah. Coba ya. Coba tester dulu, tester dulu, tester dulu. Enggak bisa, orang enggak bisa dicokel. Oh, enggak bisa nih. Bisa. Oke. Okay. Ini yang sebelah sini bolong tuh. Ya, sebelah sini bolong. Iya. Okay. Berarti gua rabun nih ya. Street, jangan inilah Street. Yang lain nggak ada? Ada, mau ini dulu dah. Oh ini dulu, okay. Oke lah. Kalau gagal? Ganti. Ya udah. Iya. Berat ini. Kalau gagal, Jimny-nya kita culik. Duit GoPay ada yang harus keluarin nih? Pokoknya 500 ya nominalnya. Oh nominalnya 500, oke. Okay. Alright, alright. Siap, Om? Alright. Kalau pakai tangan boleh kali ya. Kalau pakai tangan boleh kali. Boleh.
Kasih tahu om. Baru itu Jimny siapa? Jimny siapa? Gak kaji ya, gak kaji ya. Susah lagi masuk ini gimana caranya. Tuh kan, sobek semua. Jadi gimana nih, challenge gue dapat apa enggak nih? Ngomong-ngomong, gue ngeliatin Jimny gue bukan apa-apa. Siap, siap. Oke. Ini hitungannya gagal berarti ya? Gagal ya? Iyalah dirobek om. Bukan dirobek, kerobek itu. Oh kerobek. Kerobek straight. Kerobek. Gak lagi dong. Waduh, ini duitan. Ini gak pernah ada yang berhasil soalnya nih om. Oh gitu. Ini dihitung ada berapa. Sampai sini harus kehitung. Iya berapa gitu okay. Sampai sini. Siap. Kagak nyampe baru 550 baru 550 udah om kasih asir tom duitnya om siap ya kesian gak jadi buat gue nih duit ini mau. Ada yang jatuh? Enggak. Siap kayaknya ada yang jatuh deh ada tadi duitnya ada yang jatuh koin kalau yang cepetan mah gue yang ngantongin kali. Kalau cepetan beneran ya? Nggak cepetan beneran. Nah sekarang lo fokus sama Jimny lo. Oke. Halo. Ayo kita turun. Luar biasa. Ayo kita turun yuk. Challenge-nya harusnya ini nih. Aduh, gua minta maaf dulu orang tua nih. Oke, siap. Siap, siap. Keren, keren, keren. Keren. Biasa. Gimana om rasanya? Taruh dulu. Gua masih geter nih. Masih geter nih. Enggak, tenang aja. Gue gini-gini, jelek-jelek gini, dulu pernah slalom juga. Benar. Pernah slalom juga. Cuma waktu itu bandnya belum Jimny, masih di Suzuki Sport dulu. Iya, waktu itu Suzuki Sport Suzuki ada. Benar. Pakai Aminiti gue dulu. Om Andri ini sebenarnya salah satu tokoh otomotif yang menurut gue cukup senior. Oh, karena walaupun mukanya, udah... mukanya senior. Bukan jam terbangnya di dunia otomotif tuh udah tinggi. Iya. Bukan cuma setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh. Mungkin kalau gue mungkin kayak baru ya 3 tahun, 4 tahun. Kalau Om Andri tuh mungkin udah sampai puluhan tahun gitu kan. So, kita butuh banget sih tokoh-tokoh kayak Om Andri buat terus. Siap, siap. Terus. Kayaknya kalau yang ngos-ngosan, nah tren gue yang ngos-ngosan. Gue panik. Oh, panik. Tadi masalahnya pantat Jimny sama pantat gue. Iya, aku dekat banget. Iya, aku dekat. Kalau misalnya nyerempet kan
Jadinya yeah, bingung boy. Walaupun gymnya udah kita sita kan. Oh, yes. Udah di itu ya, polis lain. Polis lain. Iya, karena Om gak berhasil ngikutin chance dari kita. Siap, intinya. Buat kita nih yang masih pada muda-muda, kita juga harus yang namanya menghargai para senior gitu kan. Siap. Kenapa? Karena otomotif Indonesia tuh zaman sekarang ini Om lagi mulai, menurut gue ya, lagi mulai naik banget. Tapi kalau gue bilang sih malah justru anak-anak sekarang yang pintar-pintar loh. Mereka ngitung gear ratio sampai itu exhaust aja dihitung. Zamannya gue dulu nggak ada itu. Gak ada ngitung-ngitung. Ngoprek karburator doang. Ngoprek karburator modalnya. Karburator doang. Nah itu kan karena perkembangan zaman Om. Nah, tapi bagaimanapun juga kan jas merah. Betul. Jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih. Om Andri sekali lagi terima kasih banyak udah datang. Siap. Thank you banget. Udah mau diajak jalan-jalan sore sama Obri. Asik. Gimana boy? Kira-kira? Siapa lagi nih yang perlu kita ajakin, challenge-nya apa, kalian boleh komentar di bawah. So, dan kalian juga jangan lupa, kalau kalian suka dengan Jimny-Jimny dan kalian pengen belajar, kalian bisa ikutin Instagram-nya, ada di sini, Beberes Garasi. Sama ada YouTube-nya juga di bawah sini ya. Siap. Kalian bisa lihat-lihat, Jimny-nya keren-keren. Asli, nggak bohong. Jimny seharga... Apa ya? Seharga apa nih? Aduh, kalau... Innova. Innova, benar-benar. Bisa ya? Bisa. Jimny seharga Innova, kalian langsung aja tonton di channel-nya Om Andri. Oke. Okay. Om Andri, sekali lagi makasih banyak. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.